Okay, sekarang aku nak buat penukaran phone. Ialah Redmi K30 Pro ataupun dikenali sebagai Poco F2 Pro. So, hari tu aku buat kerja, phone aku jatuh. So, alang-alang aku beli middle frame. Nanti aku linkkan dekat bawah mana nak beli dengan transparent back cover. So, alang-alang dah pecah tu, kita terus tukar baru lah kan. So aku akan buka ni, korang follow lah step by step. Aku pun baru belajar, tengok video YouTube semua, menjadi rig semua. So screen ok, tak ada masalah. Sekarang belakang ni dengan tepi-tepi ni sikit. Tepi-tepi ni kalau nampak tak boleh fokus pula. Sorry, pasal lock bilik yang nampak tu. Oh dah kena bye. Sakit hati yo. Nasib baik tak touch dia punya apa, pop-up camera tu. Pun ada sikit. So let's kita. First kita off dulu. Power off. Cabut SIM card. Sekarang ni yang bila punya frame ni, nanti nak kena cuci dulu sebelum letak, takut ada rambut kat dalam kan, kacau kamera. So ni nanti masuk dekat sini, situ. Pak. Sekarang ni boleh buang lah. Ada gam sikit lah kat situ, kena tembak dengan hot air gun tadi tu. Okay lah dia. So nampak tadi ada smudges kat dalam tu. Tak boleh fokus pula. So aku pakai terbat, lap-lap sikit lah. So just double check lah sebelum letak lagi kan. Nak kena buka balik semata-mata nak benda tu nak pasang. Okay, next kita buka skru atas dulu. So benda ni lah yang kita akan cabut. Hati-hati yang dekat bahagian sini lah ni. Sebab dia dah melekat kat sini tadi. Ni pun dah koyak dah ni. Apalah. Okay, buka bawah pula. Speaker dia. Okay. Okay, cabut bateri.
battery pula dengan datang ni. Slow-slow. Tak tepi. Battery. Okay, cuba battery pula. Bismillahirrahmanirrahim. BM4Q. Buka lagi dia punya antenna kabel ni. Nampak? Sorry. Buka antenna kabel. Slow. Cabut dia punya ni. Ini pula, ni dia punya screen. Okay, cepat tepi. Wah, banyak nak kena cabut ni. Cabut ribbon kamera. Ribbon kamera yang ni. Slow-slow. Lagi. Selalu ribbon kabel ni. Dan ni plastik. Ada satu motherboard lagi sini. Ada punya skru besar ni sebelah stepper motor ni kot. Dibuka kan dia. Agak ketat juga lah. Slow. Satu lagi guys. Okey. Dah berjaya buka dia punya motherboard. Oh, ada punya piping. Sejuk baik. So kat sini ada thermal paste. So aku kena tampal situ balik lah thermal paste dia. Okey. So aku letak sebelah untuk reference lah mana yang perlu aku buka. So, sekarang ni aku kena buka. Motor dia ni. Apa? Stepper motor apa panggil. Macam mana buka dia. So ni tarik dia kot. Ha. Op. Macam mana nak keluarkan kamera dia ni? Ya, nak buka natang ni. Payah pula nak buka. Congkel je kot. Oh, dia ada gam. Patutlah melekat. Slow. Okey, baru dia terangkat. Ha, nampak tau. Okey. Ada spring sendiri ya. Oh, tu, tu buka lah. So, kita tinggal tarik je lah. So tadi aku nak buka kamera punya ni. Sekarang ni isu dia yang ni. Ni aku nak bawa keluar tapi dia sangkut. So rupanya bawah ni ada satu skru lagi. Tapi sebelum cabut skru tu dekat tepi ni, ni kena buka dulu. Dia lekat je tu, dia tak ada skru kat situ. Tarik je. So kita buka dulu. Tukar mata dulu. Okay.
ni pop up kamera ni. Kena hati-hati dia punya kabel ni. So dia ada macam stiker kuning ke apa ni. So kita cocok dia. Buka skru dia. Rasa penanda aras lah bagi. Okay, dah berjaya buka. Woi, lain bye skru dia. Dia macam getah lagi kat situ. So baru boleh tarik keluar. Itu dia. Itu dia ni. Okay, so ni kita letak tepi dulu. Sekali dengan tu. Sinilah dia dah togel. So ada benda-benda yang stiker-stiker macam kabel, sorry, kabel hitam ni nak kena cabut, kena pelan-pelan, kena spray. Sebab dekat sini kalau korang perasan, yang aku order ni dekat sini sepatutnya ada copper. Ni dua ni. Ini sini ada kena letak thermal. So aku kena buka ni, kopak ni pelan-pelan, letak kat sini. Tu je lah kot. Lepas tu pasang balik semua. Okay. Dan nak kena kopak dulu. Sekarang ni aku pasang dulu mana yang aku nampak. Sebab aku nak buat screen tu last. Screen tu lah paling payah sekali. Aku kena fokus. So benda ni yang benda remeh-remeh, kecil-kecil macam ni, pasang dulu. Oh, dia dah ada dah. So aku cabut yang bahagian ni dulu. Tak silap ni wire ke screen. Okay, aku dah transfer apa yang senang aku rasa supaya aku boleh tak lupa nanti. So stepper motor aku dah tukar, kabel ni pun aku dah masukkan, vibrator, copper ataupun tembaga dia aku dah cabut dulu. Dekat kamera ni, masa aku mula-mula masuk tadi, dia kesat tau. Cakap apa sesat lah. Yang dekat sebelah sana semut, sebelah sini ni. Rupanya dekat kamera tu punya, dia ada getah dalam tu. Aku tengok ada macam air. Aku cakap apa air ni. So aku cari liquid yang ni sebenarnya untuk gunting rambut aku, nak tajamkan pisau. So aku letak sikit kat situ, barulah dia smooth. Takut nanti pula terlalu pressure, habis nanti tersangkut. So sekarang ni aku nak beralih ke skrin lah, nak cabut skrin. So sebelum aku nak buka skrin, nanti aku akan tembak sini dengan apa, angin panas. Tapi sebelum tu aku nak kena lekat dulu dengan thermal tape ni, mana yang sepatutnya tak berkena. Sebab ni kan OLED, takut nanti kan aku tembak-tembak terlalu panas, LED dia pula terbakar, nanti dah jadi satu masalah, jadi dead pixel pula. Sebelum apa terjadi, aku tampal ni natang ni dulu. Macam ni rupa dia lepas aku tampal. Tahu. Benda ni aku pun tak tahu lah saya ke tak. Tapi just aku nak selamatkan skrin aku sebab skrin elok lagi. Jangan jadi satu hal pula nanti. Pause dulu, nanti dah. Okay guys, berjaya buka skrin tanpa mencenderakan skrin. Skrin okay lagi. Okay. So kita sekarang nak pasang ke middle frame yang baru. Okay, cabaran seterusnya nak buka ialah fingerprint scanner dia pula kat tengah-tengah ni.
Okay, kita akan buka pelan-pelan. Okay, berjaya cabut fingerprint. Agak payah jugalah, tak tahulah fungsi lagi ke tak ni. So, kita letak dekat tempat baru. Macam ni. So, dia. Itu dah. Tekan. Jangan pegang tengah ni lah nanti ni. Kalau terpegang pun just lap-lap je lah nanti. Tembak, standby. Tembak. Boleh sensitif. Okay, so sekarang ni pasang skrin lah dekat tempat baru. Mana skrin apa tadi? Skrin. Ni masuk dekat. Ya, ada lubang dia ni, masuk kat sini. Lepas tu tampal dia. Macam tu je. Kita tengok dulu, susun dulu. Nanti nak letak gam. Okay, siap start mode guys. Saya letak. Betul lah. So, sini. Okay, nang-nang. Sebab dia tak ada gam je. Nak cap dulu datang. Sorry. Okay. Aku susun dulu jap. Okay guys, tadi aku nak pasang screen tu. Tengok pasang macam tinggi sangat. Rupanya, dekat yang lama ni, dia tak ada ni tau, ni macam ada jambatan kat atas dia. Kalau aku fokus je, zoom je lah senang. Ni lah. Ternampak yang asalnya tak ada, yang frame ni dia dah datang sekali. So dekat screen ni aku tengok dia ada macam lagi satu layer. So kena buka. Okay, lepas tu baru pasang. Okay, buka sikit-sikit. Ni macam ada frame kat tepi ni. Mungkin untuk protect OLED tu kot. Buka sikit-sikit. Oh. Kena hati-hati. Pakai kuku je guys. Okay. So dah berjaya buka. Inilah dia. Mau ada gam jugalah. Sekejap aku zoom up. Zoom dekat pula. So ni dia. Frame yang aku cakap tadi tu. Oh ya, ada gam tu. Panjang gam dia. Dulu guys, habis. Tak tahu lah ni burn in ke apa, nanti kena try on dulu tengok macam mana. So, sekarang kita nak letak thermal paste. Letak sikit je kot, aku tengok dia letak sikit je. Yeah. Di belakang tak dia spread lah sendiri. Satu lagi, satu dah letak. Aduh, kenapa tak fokus ni. Sampai letak je agak-agak je lah, bukan profesional. Terlebih pelap lah ke tangan. Okay, center. Kita masuk motherboard. Saya tengah pasang motherboard. Nak masukkan kamera punya. Apa nama dia ni? Ini. Tuh, masuk kat situ. Okay, dah berjaya masuk. Baru masukkan stepper motor dia pula. Ini. Okay, inilah hasil dia. Selepas kita bedah siasat, so boleh nampak limited 1/15 Poco F2 zoom. So bawah ni aku ada potong sikit, so nampak kabel antena tu. Pergi ke atas, nampak tu step motor dia. Tu je lah kot. Kamera pakai yang daripada asal punya. Tapi tada, aku punya OLED. So OLED aku yang terjejas. Kalau tengok sini, tak ada apalah, boleh pakai macam biasa semua. Kira ni, ni art lah ni art. Reason dia jadi sebab ni, sebab aku dah tembak dengan air gun. Okay, dah terbuka sikit. Tapi masa tengah buka tu, kira macam ada longkang antara gap, antara cermin dengan frame. Aku tembak bawah tu.
So angin tu lepas walaupun aku dah tampal yang thermal tape tu. Dah. Jadi kat situ je. Sebab situ yang permulaan starting aku buka. Kalau korang tengok balik video tu, aku buka dari sini. Atap tepi ni baru bawa ke sana. So yang sana tak efek lah. Tapi tak ada isu lah ni. Macam cantik pula tengok kan. Kira limited lah. Ha. Okay, itu saja.